Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menjelang perlawanan seterusnya antara JDT vs UiTM FC pada Sabtu ini, kabar gembira buat JDT dan penyokong setia mereka kerana penyerang import dari Brazil sah menjadi senjata baharu JDT untuk saingan Liga musim ini. Sebelum itu, jangan lupa bantu saya dengan subscribe channel ini supaya saya lebih bersemangat untuk menyampaikan ulasan yang akan datang. Terima kasih semua. Beliau diperkenalkan secara rasmi sebagai pemain JDT semalam, di mana beliau bakal menyarung jersi bernombor 9 sekaligus menjadi penyerang utama pasukan JDT. Sebelum ini, JDT menandatangani penyerang dari Argentina, Jonathan Herrera. Namun pemain itu dipinjamkan ke klub division pertama Liga Argentina. Da Silva menyertai JDT secara pinjaman dari klub Brazil, Fortaleza, di mana beliau akan beraksi selama 4 bulan bersama skuad Harimau Selatan dan mempunyai pilihan untuk disambung jika prestasi memuaskan pasukan. Perpindahan pemain berusia 30 tahun tersebut disahkan oleh pengarah sukan JDT, Martin Press, menerusi laman Facebook rasmi JDT, Johor Southern Tigers. Penyerang klub division pertama Liga Bola Sepak Brazil itu memulakan karier profesional pada 2009 dengan mencetak 167 gol dan 37 bantuan gol sepanjang karier. Reaksi positif para penyokong yang rata-rata tidak sabar menantikan aksi beliau. Mereka yakin Da Silva bakal menjadi peledak utama pasukan berdasarkan kemahiran kaki kiri dan kanan untuk menyumbat gol, selain membantu rakan sepasukan mencetak nama selaku penjaring gol. Sekian saja ulasan saya pada kali ini. Jika anda semua suka dengan ulasan saya tadi, bantu saya dengan dua cara. Klik like dan subscribe supaya anda tidak ketinggalan info menarik di masa akan datang. Terima kasih saya ucapkan kepada yang dah subscribe kerana anda membantu dan menyokong saya.